Nandi Sandu versus Gaurav Chopra. Siapakah artis favorit kalian? Yuk komen di bawah. Nama lengkap. Nama lengkap Nandi Sandu yaitu Nandi Singh Sandu. Sementara nama lengkap Gaurav Chopra yaitu Gaurav Chopra. Nama panggilan. Nama panggilan Nandi Sandu yaitu Nandu. Sementara nama panggilan Gaurav Chopra yaitu Gaurav. Tempat lahir. Nandi Sandu lahir di Bharatpur, Rajasthan, India. Sementara Gaurav Chopra lahir di New Delhi, Delhi, India. Tanggal lahir. Nandi Sandu lahir pada tanggal 25 Desember 1981, sementara Gaurav Chopra lahir pada tanggal 4 April 1979. Umur pada tahun 2021. Nandi Sandu pada tahun 2021 berumur 40 tahun, sementara Gaurav Chopra pada tahun 2021 berumur 42 tahun. Zodiak. Nandi Sandu memiliki zodiak Capricorn, sementara Gaurav Chopra memiliki zodiak Aries. Pendidikan. Pendidikan terakhir Nandi Sandu di Rashtriya Indian Military College yang berada di Dehradun, Mumbai. Sementara pendidikan terakhir Gaurav Chopra di National Institute of Fashion Technology yang berada di New Delhi. Profesi. Nandi Sandu berprofesi sebagai aktor dan model, sementara Gaurav Chopra berprofesi sebagai aktor. Debut karir. Nandi Sandu memulai debut karirnya dalam film yang berjudul Kasturi pada tahun 2007, sementara Gaurav Chopra memulai debut karirnya dalam serial yang berjudul Ruby Dabi Habdab pada tahun 2004. Tahun aktif. Nandi Sandu mulai aktif pada tahun 2007 sampai sekarang, sementara Gaurav Chopra mulai aktif pada tahun 2002 sampai sekarang. Dikenal atas. Nandi Sandu dikenal atas perannya sebagai Virsing Bundela di Utaran, sementara Gaurav Chopra dikenal atas perannya sebagai Raghuvendra Pratap Prathore di Utaran dan sebagai Profesor Abhay Singh Ranawat di Sadak Haq. Penghargaan yang didapat. Nandi Sandu telah memenangkan sejumlah 7 penghargaan, sementara untuk penghargaan dari Gaurav Chopra belum diketahui. Tinggi dan berat badan. Nandi Sandu memiliki tinggi badan 183 cm dan berat badan 77 kg. Sementara Gaurav Chopra memiliki tinggi badan 185 cm dan berat badan 72 kg. Hobi. Nandi Sandu memiliki hobi menari, berkuda, berenang, fotografi, dan bermain kriket. Sementara Gaurav Chopra memiliki hobi menari dan menonton film. Agama yang dianut. Nandi Sandu menganut agama Sikh, sementara Gaurav Chopra menganut agama Hindu. Pasangan. Nandi Sandu dan Rasami Desai. Mereka menikah pada tanggal 12 Februari 2012 dan cerai pada tahun 2015.
Dari pernikahan mereka berdua, mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Manya Sandu. Sementara Gaurav Chopra dan Hirisa Ceranda. Mereka menikah pada tanggal 19 Februari 2018. Pada tahun 2020, mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Ridhian Chopra. Ayah kandung. Nandi Sandu memiliki ayah kandung yang bernama Ravi Sandu, sementara Gaurav Chopra memiliki ayah kandung yang bernama Sri Swantantra Chopra. Ibu kandung. Nandi Sandu memiliki ibu kandung yang bernama Nisa Sandu, sementara Gaurav Chopra memiliki ibu kandung yang bernama Apka Beta. Saudara kandung. Nandi Sandu memiliki saudara kandung yang bernama Onkar Singh Sandu, sementara untuk saudara kandung dari Gaurav Chopra belum diketahui. Ini dia foto keluarga dari Nandi Sandu dan Gaurav Chopra. Akun Instagram. Akun Instagram Nandi Sandu yaitu @nandisandu. Ia memiliki 864.000 pengikut. Sementara akun Instagram Gaurav Chopra yaitu @mrgravitas. Ia memiliki 240.000 pengikut. Bergabung di Instagram. Nandi Sandu bergabung di Instagram pada tanggal 3 Desember 2012. Sementara Gaurav Chopra bergabung di Instagram pada tanggal 28 Oktober 2013. Postingan pertama Instagram. Postingan pertama Instagram Nandi Sandu pada tanggal 28 Maret 2015. Sementara postingan pertama Instagram Gaurav Chopra pada tanggal 31 Oktober 2013. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya. Tonton video lainnya dari channel ini. Happy watching. See you.